Selamat siang teman-teman YouTuber dan subscriber. Hari ini saya membagikan tutorial perawatan kompresor yang biasanya kompresor itu kalau hidup sebentar penuh, bentar-bentar hidup penuh, gak lama penuh, gak lama penuh. Dan kenapa juga kompresor itu bisa meledak? Bisa meledak karena dia berkarat. Ini sudah lama, tidak hampir 3 bulanan sudah tidak saya rawat. Ya, biasanya saya 2 bulan sekali membuang air yang ada di ventilasi pembuangan airnya situ. Ya, buat teman-teman ya. Nah, ini langsung aja. Ya, langsung saja saya tutorial. Lihat teman-teman, selama 3 bulan, lihat ya, penuh kayak gitu. Airnya berceceran, airnya ya kan? Nah, itulah kenapa aja kompresor itu bisa meledak, karena di dalamnya full air. Ini sudah selama kurang lebih 3 bulan nggak saya servis. Biasanya 2 bulan bongkar buang airnya, dan akhirnya seperti ini kan. Nah, inilah yang saya bagikan. Jadi buat teman-teman itu, nanti kalau punya kompresor harus dirawat. Itu yang ditakutkan, ada karatan, mesin hidup, kompresor itu bisa pecah kompresornya ya. Nah, setelah itu kita merengkan. Keluar sana. Thank you.
sudah tidak ada lagi keluar, sampai tidak ada keluar. Dihidupkan, teman-teman, dihidupkan, tapi itu masih keadaan terbuka ventilasi pembuangannya. Oke ya. Nah, dan setelah begitu baru kita tutup kembali. Ingat itu ya, teman-teman ya. Saya sarankan kalau sampai punya kompresor itu dirawat, ya paling enggak 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Walaupun kita kasih filter filter air di selang itu, masih tetap ada di situ. Ya, karena saya pernah lihat punya teman itu kompresornya meledak, ya gara-gara air itu kepenuhan selama 2 tahun lebih, enggak pernah dibuang ventilasi air di dalamnya situ. Ya, ini baru 2 bulan, teman-teman. Karena kenapa air bisa di situ? Karena ada suhu, kelembapan, maka air akan mengendap di dalam tabung kompresor. Ya. Udah ya. Sampai di sini dulu tutorial saya, dan jangan lupa like and subscribe channel saya, dan semoga bermanfaat tutorialnya hari ini. Makasih.